yang dikasih tahu eyangnya ciri-ciri maling motor lu, yang satu botak, yang satu beo. Ini Pak Tuh, dukun sakti. Mana motor si Diding, Eyang? Motor saya hilang, Pak RT. Udah lapor polisi belum tuh? Belum, Pak Tuh. Saya manggil mereka dulu nih. Eyang, siapa yang ambil? Ciri-cirinya gimana, Eyang? Lu yakin pagi begini motor lu balik? Maaf, RT. Eyang gak suka ucapan Pak RT. Din, bukannya bawa polisi malah bawa beginian lo. Udahlah, biar gue telepon aja dah. Maaf, Pak RT. Saya dan si Eyang yang ada di asisten saya sudah menemukan di mana motor si Diding. Nggak jauh, Pak RT. Masih di sekitar sini. Pelakunya ada dua. Yang satu botak, yang satu brewok. Terus bisa balik kan nih mau? Tenang aja PRT, ini saya sedang berusaha. Saya lagi bikin mereka bingung. Nanti setelah kita tahu lokasinya. Ada apa nih rame-rame? Oh Dan, ada apa sih Mbak? Bapak kira motor kita hilang Dan. Bukannya lo tadi pergi kagak bawa motor Dan? Mereka siapa? Dukun. Bawaannya sebudin peak. Yang dikasih tahu eyangnya ciri-ciri maling motor lu, yang satu botak, yang satu beo. Ya udah, cuma acting aja di tangan kita. Eh. Din, apaan lu ketawa? Dan, gimana nih ceritanya? Jadi begini ceritanya Pak RT. Ya, rusak lagi nih HP. Mbak, Odin mau benerin HP dulu ya. Ya, dia tidur. Mbak, bangun Mbak. Odin mau keluar dulu, mau benerin HP. Elah, ganggu Bapak tidur aja loh, Dan. Tidur di dalam aja, Mbak. Odin juga pengen minta duit buat servis. Lah, bukannya duit transfer mak lo dari Arab Saudi masih ada? Ya, itu kan buat jajan, Mbak. Oh, yaudah ya. Pakai punya lo aja dulu ya. Nanti Bapak ganti. Yaudah deh, Mbak. Bapak mau lanjutin tidur nih, ngantuk banget. Semalam kan habis ronda. Yaudah. Woi, mau kemana lu, Dan? Gua mau kasih Kiki, mau beri nape. Oh ya udah barengin aja yuk. Lu mau sana juga? Iya ayo barengan. Oh ya udah. Mbak, orang jalan dulu ya Mbak. Tidur dalam aja Mbak. Halo iya ma. Iya. Tapi mama lagi sama Oda nih. Oh, ya udah deh. Iya iya, oke. Dan sore nih, gue disuruh balik ke mama gue ke rumah. Mama gue minta diantar. Katanya ada urusan mendadak penting ke rumah tante gue. Ya udah, kalau kayak gitu lu antar gue balik dulu dah. Biar gue bawa motor. Aduh, sorry banget nih Dan nih. Ya nggak apa-apa. Kita juga belum jauh. Thank you.
Oh, begitu ceritanya, Di. Pak Tomo nelpon siapa? Polisi. Lah, motornya kan udah ketemu. Mau ngelapor kalau di daerah gua ada skandal penipuan. Tuh, yang dilakukan buru-buru palsu nih. Ini anak peliharanya nih. Ampun, Pak RT. Jangan laporin kita, Pak RT. Ampun, Pak RT.